berapa lama kira-kira mereka di sana? Biasanya sehari dua hari, Pak. Kesungguhan, ya, waktu ya. Ngomong nggak boleh lebih dari satu hari kok. Ya, ada suspeknya, sehingga harus kita periksa dulu sebelum masuk ke dalam. Jadi berapa lama kira-kira mereka di sana? Biasanya sehari dua hari, Pak. Lama. Siapa tunggu biasanya? Kesungguhan, waktu ya. Ngomong nggak boleh lebih dari satu hari kok. Kan prinsipnya dari mulut. PCR itu kan berapa? 6 jam, 8 jam. Kan kita masih banyak, Pak. Ya enggak. Dari mana-mana. Ya iya, karena tidak dipisah. Ini kan darurat, bukan darurat tambah. Kalau biasanya kami banyak, Pak, sekarang tambah banyak, tambah orang. Kasihan, Pak, jangan-jangan ya, dari sehari lah. Kalau rekan-rekan di sananya sudah ada, Pak, kita akan cepat aja flow-nya. Ceritanya, Pak, mungkin gimana? Mungkin aman. Aman ya? Aman, mungkin aman. Sudah diamankan aja, terus nanti kontaknya intens. Tolong dicek botol kita ada berapa. Kenapa saya kira botol itu yang penting untuk melakukan checking. Ini penambahannya bisa banyak. Bisa tiap-tiap satu. Masih di tenaga ya. Di tenaga. Tapi kalau kita lihat yang begini juga apa, sekolah-sekolah perawat kan masih bisa ya. Sudahlah perawatnya tadi yang sekolah, yang perawat dunia Pak Wani tadi dari mana di sekolah? Oh, mau rekos kan? Kita memang sudah punya list relawan, itu kita punya list. Ya. Kita relawankan aja yang paling aman untuk kita. Sudah kita list. Terus segera aja dieksekusi itu. Ya. Ini harusnya mampu lah ya. Fisiknya mampu, bagus, tinggal SDM, peralatan obat juga mampu. Nanti kita backup dari sini. Ya. Semangat, semangat ya. Tempatnya udah bagus banget sih, Pak. Iya. Ini sih lah udah standar. Udah ber-AC semua juga. Nagas. Ini nagas kami. Nagas terus yang anu pasien. Pasien di. Oh ini ya di masjid di sini. Oh, tidak ada. Sudah keluar. Eh, tangi. Itu ada tuh. Ada. Bu. Oh ya. Ini perasaannya dia. Eh, kena baik, ge. Pon di kemauan, ge. Enak gejala apa, re? Wato-wato, beten. Beten batu. Ini, gatal-gatal. Ini satu keluarga? Oh, sendiri-sendiri? Sudah berapa hari? Oh, iya. Enak tidurnya di dalam? Kita. Hah? Oh, dede langkene? Iya. Makanannya enak? Oh, iya, oke. Kalau suplai makanan, anu ya? Ini dari luar? Dari kami mau nanya RST. Oh, dari RST? Siap. Masa? Masih dari kemampuan sendiri dari RST. Oh, gitu. Ya. Dikotakin gitu? Dikotakin. Iya, siap dikotakin. Oh, itu. Ya. Dikotakin terus dikirim. Siap. Siap. Karena pada kedinginan di dalam. Hah? Kedinginan? Karena memang dingin. Karena asik. Oh, asiknya kedinginan. Kalau bagus malah. Kalau kedinginan tinggal metu dede. Ya. Ya. Iya. Iya. Sama tadi pagi juga kita tadi koordinasi sama dan yang juga tadi saya nambahin 8 tempat isolasi juga, Pak. Oke. Soalnya ledakannya ya di seluruh kecamatan, Pak. Soalnya ledakannya Solo, waduh. Ya. Kaget saya. Ada apa-apa? Ya oksigennya, Pak. Mau dibantu, Pak. Yeah. Paling penting oksigen. Iya, ya. Ini kita lagi kejar anu. Ya itu sutengnya kan ada di biar ada stok bisa di Jawa Tengah. Sementara kita minta kirim pakai tracking gitu, kita minta dikawal polisi. Ini ya terpaksa jadi habis
deliver begitu karena belum ada yang tanki di sana. Makasih ya Pak, anggota jadi anggotanya mesti sehat juga sih.